Dengan tema Hakikat Ibadah Puasa. Hakikat ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang beriman agar mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perlu kita ketahui di dalam diri manusia ada dua kekuatan, yaitu kekuatan akal dan kekuatan nafsu. Jika akal mampu mengendalikan nafsu, insya Allah manusia seperti ini akan selamat dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika nafsu yang mampu mengendalikan akal manusia, manusia seperti ini derajatnya akan hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, akan menjadi momentum bagi kita semua. Melalui ibadah puasa ini, kita akan dilatih menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan diri dari kekuatan nafsu. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu kata Allah, bukan kata saya. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, satu harapan untuk kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah, yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan lebih memaknai adanya ibadah puasa di bulan Ramadan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ridho dan ampunannya. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah Ramadan ini akan berlalu meninggalkan kita. Hiasilah hati dan keimanan kita dengan berbuat kebaikan. Satu kata yang indah. Selamat tinggal corona, selamat datang bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.